hanya sebab kabel kecil macam ni je. Nanti section nampak kamu tu kabel lah. Jadi kami terus tanya harga lah. Harga dia. Okay, vlog hari ini kita cari kabel tu balik. Kita pergi Imago. Okay, jom. Okay. Kita cari stesen minyak yang terdekat. Sekarang sudah jam 3.48. Sudah petang sudah lah. Baru dekat dari kota dulu lagi. Mungkin lebih kurang 1 jam lebih juga lah sampai KK pergi Imago. Harap itu apa yang saya cakap sebelum ni, the switch. Satu kedai itu kedai Apple. Nama kedai itu Switch. Itu pun tutup. Tidak tahu dia masih tutup awal ke atau masih tutup. So masih KT kan? Dia masih tutup. Kedai dekat Imago tu, kedai Apple, buka lah. Mau beli tu converter. Kan saya pakai iPhone, so jack audio dia susah sikit mau dapat. Ada jual, tapi untuk headphone dia bukan khas untuk mic. Jadi so hari ni hari Sabtu, jadi kita pergi apalah, KK beli barang. Tadi lupa beritahu sebelum plan pergi apa ni, pergi Imago dekat kedai Switch, kedai Apple, ada call dululah bagi untuk dapat confirmation kalau tu kedai sudah buka atau belum. Jadi kedai tu buka, jadilah semangat mau pergi balik hanya sebab kabel kecil macam ni je. Nanti section apa kamu tu kabel lah. Kami terus tanya harga lah. Harga dia RM49 untuk kabel mic punya lah, bukan untuk headset atau earphone. Ini untuk mic. Harap-harap berfungsi lah saya punya mic ni yang saya bawa ni. Kalau tidak, cari lagi. Kita sudah sampai area Tuaran dekat ni. Okay, kita sudah sampai KK. Jom kita pergi Imago. Sekarang sudah jam 5.5 menit. Lambat sedikit apa? Okay, sampai Imago. Jom kita cari barang. Okay, sebaik buka lagi. Terbokes lah. Ada
Oke, sampai di dekat switch iPhone, harap-harap ada lah itu barang. Satu tahun, tapi dia kayak termasuk physical damage lah. Masih baiklah sempat tadi dapat tuh kabel, sebab kami pelanggan yang terakhir yang sampai di sana terus beli. Dapat sudah apa yang kami cari. Kabel yang ini saja cacing-cacing nih, 49 ringgit guys. Ini saja di ori lah, tapi tandas dulu. Oke, Mas Hati sudah try tadi yang ini berfungsi. So harap-harap quality audio lepas ini oke lah. Let's go. Kita vlogging di Imago. Macam ini saja. Jalan-jalan. Nice. Jadi hari ini kita bervlogging di Imago saja. Oke, keadaan di Imago nih belum lagi ramai macam dulu lah. Nah, sekarang hari Sabtu. Biasa kalau ujung minggu nih orang sudah datang sini nih. Tapi ini kali masih belum ramai lagi lah. Yang datang sini pun semua yang lokal. Nah, kalau yang pelancong tuh ada 2-3 orang saja. Tapi itu pun saya rasa doang mungkin terstuck di sini dari sebelum PKP lagi. Oke, selesai cari barang, terus beli yang ini, pink apple, dan dalam air itu tea life. Jadi jom kita balik. Oke, jangan lupa sebelum tuh subscribe dulu. Allah. Oke, thanks for watching, bye.